lama banget sih ini. Syuting dandannya kelamaan. Dek! Ya? Hei, buruan! Bentar, Om! Sudah lama banget, pagi-pagi mau syuting aja. Ini pagi-pagi gue ngomel-ngomel aja sih. Ya biasa itu si TB, suka kalau mau syuting lambreta ya kebanyakan dandannya. Sama Mino juga belum selesai tuh. Ya sama emang begitu pada cewek mudah sama dandannya. Mas Bokeh syuting perdana nih, 2022. Iya. Cuman gimana ya, kayak tahun baru tuh. Butuh gebrakan baru gak sih, suasana baru gitu. Ya iya sih, butuh gebrakan, butuh hal yang baru. Iya, butuh tema-tema baru, ya kan? Mencoba hal yang baru. Mencoba hal yang baru. Ntar dulu apa HP-nya? Ya, gitulah. Ini Mas Bos gimana? Sedih, Pak. Sedih, tapi tetap. Yang benar. Sedih apa? Sedih mah biasa ya. Sedih biasa. Orang ada sedih, ada senangnya. Tapi walaupun sedih, kita harus tetap filosofis positif. Harus positif. Boleh, pagi-pagi harus nih. Mendapatkan ide-ide dan out of box. Artinya apa? Out itu di luar, box itu kotak. Berarti harus di luar kotak. Harus di luar kotak. Iya, kalau di dalam kotak. Yang kotak apanya? Nasi. Nasi itu mah nasi kotak. Iya, nasi kotak. Kalau nasi kotak harus di luar kotak, dia harus Boleh. Harus mencoba hal yang baru. Be. Ya. Ayo buruan. Ya udah nih, yuk. Udah tuh. Ya wis, jalan. Ya wis lah, gua syuting dulu ya. Ya, siap ya. Ya wis, sukses ya. Oke. Okay. Yang pertama. X Taxi Toyota Limo 2013 Gen 3 dengan harga 60 jutaan aja. Mau tahu? Ikutin gue terus. Nah, seperti yang gue bilang tadi, udah ada di belakang Vios 2013 Gen 3 dan sekarang gue udah ada di Pool Bluebird Ciputat 2. Langsung aja penasaran, kita ketemu sama juru kuncinya yang ada di sini. Oke. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Mas siapa nih? Eko. Mas Eko. Oke, iya. Luar biasa, Mas Eko. Mas Eko, ini di belakang saya ini tadi saya udah sempat tanya-tanya, Mas ya, ada stok apa aja sih yang ready di sini? Kalau kita buat stok ready, kebetulan sekarang kita ada Vios Limo Gen 3 2013, 2014, okay. 2015, sama Mercy E200 2013. Mercy E200 2013, waduh luar biasa ada Mercy di sini. Nah, harganya, Mas Eko, ini dari harga berapa aja? Kalau buat paket standar, kita mulai dari harga 67.500 buat tahun 2013. Buat tahun 2014 itu harga 72,5. Buat 2015 harga 77.500. Itu paket standar. Standar. Belum dimodif ya? Belum. Jadi masih ban kaleng. Masih vel kaleng. Gak ada fog lamp juga. Udah, interior standar. Standar. Head unitnya standar. Iya. Head unit masih single din. Masih single din. Iya. Oke, siap. Langsung aja kita lihat ya. Oke. Unit yang ada di sini Mas Eko, ini unit yang berapa nih? Kalau ini kita paket upgrade minimalis. Upgrade minimalis, ekonomis ya? Iya, ekonomis. Nah, minimalis, harga ekonomis. Terjangkau. Betul. Cuma 76 juta buat 2013. Oke, 76 juta aja. Soalnya terlihat banget nih kalau ekonomis minimalis itu yang penting kan basic-basic. Dasarnya upgrade itu kan pelek ya? Pelek. Kalau pelek kalian kan kelihatan kayak angkot banget. Terus ada fog lamp. Nah, kalau nggak ada fog lamp kan kelihatan kayak mobil pabrik banget gitu ya. Iya, benar. Kalau kayak gini berarti udah eye catching ya? Udah loh. Udah eye catching, tampilan depannya seperti ini. Ini peleknya kebetulan dapat yang Ford ya apa gimana, Mas? OM Vios. OM Vios ya, pas dapat banget OM Vios. Tapi kemungkinan lihat stok ya, mungkin ada pelek racing yang lain atau bisa, tergantung pesanan dari konsumen. Iya. Oke, siap. Sampai ini spionnya masih yang biasa. Masih biasa, cuman udah pakai talang air, udah kaca talang film. Air, kaca film. Kalau buat di dalam kita udah upgrade power window, alarm, sarung jok,
Head unit kamera mundur. Oke, head unit kamera mundur semua udah ada ya? Udah. Siap. Berarti tambahan-tambahannya udah modif minimalis. Nah, minimalis. Ini kalau yang nggak pakai modif minimalis, talang air apa sudah termasuk apa nggak? Belum. Belum ya? Nanti kalau mau talang air sama kaca film, kita kasih ada gratis. Tambahannya. Iya. Langsung aja pokoknya nego di tempat ya? Iya, bisa nego. Bisa tawar-menawar, pilih yang menarik. Nah, ini kebetulan banget yang ini udah dapet velgnya OEM ya? Iya, OEM. Terus di belakangnya, Bang? Kita udah pakai emblem G. Pakai apa? Emblem G sama kamera mundur. Oke, udah pakai MG sama Vios ya? Iya. Dan ini udah ada kamera mundurnya. Nah, Bang, ini orang-orang banyak yang nanya nih. Mm-hmm. Kalau bekas taksi itu plat nomornya gimana sih? Plat kita udah plat hitam, plat atas hitam nama PT, pajak panjang. Oh, nah, pajak panjang semua berarti? Iya. Berarti ya keluar sini udah nggak mikir pajak lagi ya? Nggak mikir pajak lagi. Pajak udah panjang, kalau mau balik nama bisa? Bisa. Dibantu juga? Bisa dibantu. Bisa dibantu. Jadi teman-teman kalau mau beli di sini, ya plat nggak usah khawatir karena langsung keluar semua mobil keluaran dari Bluebird yang second ya? Iya. Dari mobil Vios, Limo, Avanza semua sampai bis ya? Iya. Itu udah plat hitam atas nama PT. Jadi kalau mau langsung di balik nama, bisa dibantu. Dan dibantu. Nah, ini tampilan belakangnya. Ini nyala nggak, Bang? Kalau buat cuma sekarang mata belum kucing sih. Ya? Mata kucingnya belum nyala. Kalau emang request dari konsumen request, menyala, bisa. Jadi teman-teman di sini kalau mau cari Vios, mau request ya, ini lampunya mau dikasih, tambahin fog lamp dan segala macam, itu kondisinya bisa ya? Bisa. Datang ke sini karena semua ini awalnya itu ya dasarannya seperti yang tadi ya? Yang tadi, yang standar. Yang peleknya kaleng dan lain segala macam. Minusnya apa, Mas? Kalau dibilang minus sih nggak ada kayaknya ya, sih, Bang. Masalah kita di sini buat manjain konsumen, kita suruh konsumen pilih unit, nanti kekurangan mobil tinggal dicatat, kita ada bengkel sendiri. Oh gitu, ada bengkelnya sendiri. Iya. Garansi ada? Garansi mesin 3 bulan. 3 bulan bisa setelah dipakai di Bluebird mana aja. Wah, enak banget ya. Apalagi teman-teman yang di Jabodetabek, nggak usah khawatir beli di Ciputat, ada Bluebird di Bekasi, bisa servis di sana. Bisa. Ini kalau beli di sini, beli keunggulannya beli di Bluebird ini apa nih? Nilai plusnya tadi kan garansi 3 bulan. Ya. Terus? Surat-surat langsung. Surat-surat ready. Langsung. BPKB kita ready. BPKB langsung? Iya. Abis ngasih duit? Ngasih duit, langsung ambil BPKB. Waduh. Itu nih. Biasanya suka banget tuh yang suka sekolah. Ya, oke, berarti BPKB juga udah ada, surat-surat udah ada, segala macem. Dan teman-teman kalau bicara masalah mesin, namanya kita udah second taksi, Bang ya. Yeah. Kalau kilometer, Bang, nggak usah ditanyain ya, memang banyak. Yang penting kilometer banyak atau kecil, kalau perawatannya bagus, yeah, mobil sama bagus aja gitu loh mobilnya. Daripada kilometernya kecil tapi nggak pernah diganti oli, sama aja bohong. Sama aja bohong, ya nggak? Yeah. Dan lagi-lagi, unit dari Bluebird itu pasti selalu perawatan, Bang ya? Perawatan. Oke. Okay. Ada apa lagi, Bang? Tambahan-tambahannya mungkin? Kalau buat paket minimalis mungkin itu aja sih. Mungkin ini aja ya? Iya. Dan paket yang benar-benar maksimalis banget tuh apa? Kita ada paket upgrade body kit. Body kit? Pakai spion retract. Oh, spion retract juga bisa? Mau pakai muka Gen 5 bisa. Bisa pakai muka Gen 5? Ya, teman-teman, mau pesan mukanya yang Gen 5 lebih ganteng lagi bisa. Bisa. Spionnya mau yang tinggal pencet, tit! Retract juga bisa. Itu maksimal di harga berapa, Bang? Kita ada paket-paketannya. Kalau emang upgrade full itu pakai muka Gen 5 itu di angka 125 juta. Oh, pakai muka Gen 5 udah spion retract dalam spion. Udah upgrade full audio. Oke, full audio. Siap. Nanti gue juga bakal test ride juga ini. Gimana rasa dan kualitasnya akan gue cobain. Terus kita udah ngomongin luar, sekarang kita lihat yang dalam ya, Bang ya. Oke, Bang. Kita lihat dalam ya, Bang ya. Boleh, silakan. Nyes. Buka pintunya udah langsung berasa kayak di Indomaret. Asik. Kita cobain ya dalamnya. Ya, ini yang duduk di belakang ya. Wah. Enak, nggak berasa kayak taksi kalau dari dalam ya, karena nyes AC-nya juga dingin. Oke, Bang, kita lihat dalamnya, Bang. Boleh. Yuk. Apa mau langsung test drive? Langsung test drive bisa? Oh, boleh. Cakep. Nah, oke. Bang, nilai plusnya di sini apa nih yang udah di-upgrade? Kita di sini udah upgrade head unit. Head unit ya? Iya.
Power window. Ini aftermarket. Bukan OEM. Bukan OEM sih. Udah power window. Power alarm. Window ya? Iya. Tuh, lihat tuh kacanya tuh. Udah enggak pakai begini-begini lagi. Udah enggak pakai engkolan lagi. Pake... Udah alarm. Alarmnya udah citut-citut ya. Iya, okay. Sama jok. Jok juga udah di cover. Udah dibungkus. Dan semua ini manual ya? Iya. Iya, manual ya. Enggak ada pilihan matic. Kebetulan unit matic kita udah habis. Udah. Oh, sebenarnya ada? Ada. Yang mau matic ada. Oh. Dulu ada. Kebetulan udah habis. Iya, 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 iya. Tapi ya, kita tinggal manual semua. Saya juga lebih prefer manual. Cinta manual. Cinta. Cinta manual. Oke, nah ini dalemannya juga gue lihat kalau lu bilang ini bilang bekas taksi, ini nggak kelihatan banget bekas-bekasnya ya, bukan kelihatan mobil capek banget ya. Dari interiornya juga masih bagus, ya standar selayaknya limo ya. Kalau baret-baret wajar banget, kalau menurut gue baret-baret begini, kita nggak usah lihat mobil second bekas taksi, mobil second yang biasa pemakaian orang aja ada yang jorok banget makanya, bisa lebih dari ini gitu tuh. Dan ini gue rasa masih cukup banget dan masih worth it lah. Gak ada yang macem, gak ada yang parah-parah banget di sini. Dari tombol-tombolnya juga masih berjalan semua. AC juga apalagi, nyes dingin ya. Ini AC biasanya suka trouble gak sih mas kalau masalah-masalah mobil Vios begini? Enggak sih bu. Jarang ya? Iya jarang. Bang Toyota dia kalau AC bandel banget ya. Oke langsung aja gue mau test drive. Test drive ya. Kita tes dulu. Juga gasnya enteng banget. Nah ini kalau setelan kopling itu selera teman-teman ya. Tapi ini menurut gue udah basic banget. Kalau orang yang udah bisa manual bawa ini sih udah langsung nyaman dan gak ada kendala. Ini total ada berapa unit mas di sini yang masih kerja mobilnya? Banyak sih om, banyak di atas ya? 300 unit ada. Oh iya, apa kebetulan emang kosong aja pak? Emang lagi pada narik. Oh lagi pada narik, iya. Berarti pas kita datang ke sini ya, pas lagi sepi. Oke ini masih enak, cuman karena ini penggerak roda depan ya, jadi setirnya agak sedikit berasa dikit. Tapi kedapnya lumayan mas ya, masih ya? Lumayan. Oke, cukup. Nah, katanya tadi udah ada kamera belakang, kita tes. Ada apa enggaknya kamera belakangnya? Wes, bener loh ada kamera belakang ya. Kalau mau parkir-parkir, yang susah-susah parkir udah nggak perlu ribet-ribet lagi. Ini berapa sih bang? 60? Kalau ini di angka 76 juta. Nah, upgrade minimalis. Rasanya hampir sama ya kayak mobil-mobil second biasa gitu. Oke, mantap. Oke, Mas Eko, thank you, terima kasih banyak. Nanti kalau ada unit baru, saya nanti bisa dikabarin. Siap ya, pokoknya masih fresh, datang langsung kita publish nanti. Siap. Oke, thank you teman-teman semua. Tetap ikutin di Sultan Auto Indonesia. Jangan lupa di klik like, subscribe, dan komen. Share juga ke teman-teman kamu yang butuh mobil. Dan juga kalau teman-teman punya mobil bekas yang mau kita review juga boleh. Perorangan boleh, showroom juga boleh. Apapun itu ya, Elf, Beast juga boleh. Oke, gitu aja. Thank you, ketemu lagi bareng gue besok di Sultan Auto Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.